Welcome back to our Istanbul Vlog episod yang ketiga. Kita kat mana ni? Kami di Eminönü menunggu feri untuk ke Princess Island. Di sini terdapat banyak yang menjual jagung-jagung bakar dan chestnut. Cumanya bagi kami jagungnya tidaklah special mana. Oh, dry. Dry must be dry. Eh? So sekarang kita nak naik feri pergi ke? Adalah. Nama dia memang adalah. Oh betul ke? Ya tu. Oh okay kan? Princess Island. So let's go. Feri kita dah sampai di sana. Ni adalah. Weather best hari ni. Boat fun! Harga pergi balik dari Eminönü ke Princess Island lebih kurang dalam 45 Turkish Lira bersamaan dengan 7 ringgit. Ah, si ada kasih meja lagi. Bukan biar hijab sini, cus. Tak nak bertolak. Semoga tak mabuk laut. Mau mati dah macam dah mabuk laut, dia diam je tu. Air agak bergelora pada pagi itu. Hopefully semuanya okey. Perjalanan mengambil masa 1.5 jam sampai ke Princess Island. In between, ada beberapa stop akan dilakukan. Naik feri di Istanbul adalah salah satu aktiviti yang wajib dilakukan. Memang sangat cantik kita boleh lihat pemandangan bandar Istanbul dari air. Burung-burung yang berterbangan bermain dengan angin ombak menampakkan lebih menarik lagi. So relaxing. So sekarang kita berada di Asian side. Asian side. Our side. Dah belum lagi 1 hour plus lagi. Toilet dia ya Allah teruk gila. Satu je toilet dan teruk gila tak sanggup. Biasalah orang tengah sisik-sisik ni suka duduk dalam. No, we get here. Okay. Bisa nak muntah ke? Unglaublich, wie groß Istanbul ist, ja? Selamat datang ke Princess Island. So, sekarang kita dah sampai dekat Princess Island. Saya dah tak mabuk laut lagi. Hopefully. So, kita nak pergi makan dulu. So, let's go explore. So far nampak dia punya air pun dah cantik jernih dah kan. Colour pun cute. Rizal tengok. Rizal punya benda ni. Rizal jadi princess.
di Princess Island ini terdapat banyak bunga-bunga kertas. Jangan lupa betul saya teringat anak perempuan. Inilah dia hasilnya. What happened tu? Sekarang kita orang nampak kat seberang sana. Macam ada sampai kebakaran. Dia macam kawasan kampung sikit lah, pulau ni. Ada monastery kat sini. Hmm. And then the first monastery tu bila dah take over Osman, zaman Osman, Ottoman. Dia punya keturunan raja yang dekat-dekat dengan lelaki tu, dia orang bunuh sebab dia orang takut dia orang curi kuasa kan. Yalah. So cuma Mehmet yang ketiga dia cakap okey, jangan lagi, kita tak bunuh lagi kita punya orang sendiri kan, yang lain-lain punya prince akhirnya ke sini. So then dia orang kena kurung sini. Biar dia orang hidup lah, instead dia orang kena bunuh kan. Iyalah. Satu lah dia orang dekat sini. Dia orang kan rata-rata ada bendera Istanbul kan. Dia orang quite proud lah. Itu bukan bendera Istanbul. Bendera Turki je lah. Maksud saya bendera Turki. Maaf ya. So, sorry cikgu. Ada orang mandi juga. Tuan, korang pun nak mandi ke? Tak bawa baju swimming, sorry. Untuk rumah dia ni, sayang eh. Kalau kita buat jadi resort, Malaysia resort, kampungku tajuk resort kita. Yang tu pun cool juga eh. Ini eh, macam lagi authentic. Tapi kita orang pasang speaker kat sini, setiap rumah macam masih ada kereta macam ni. Ya, kita nampak banyak kali orang pun lalu. Ada lagi yang ni. Lagi sana. Ini memang dilarang elevator. Oh, betul. Ya. Ya. Kita kena ada taksi. Sebab tu dah tak nampak kereta, nampak yang benda-benda macam ni. It's normal. Ingatkan daripada hotel, tak ada semua. Tak comel. Tengok tu, no bike zone lagi tak ada. No bike zone, orang tak faham bahasa. Okay, obviously tak faham. Memang kampung betul. Oh, ini adalah bus station dia. Bus Banof lah, kiranya central bus. Station. Ya. Tadi kita kat city center. Kita nak ambil aiskrim. Hai lah. Hai, hai, hai. Dengar, habiskan papa punya aiskrim. Ya, ya, ya. Kalau ni, kali ni kalau boleh, I memang confirm apa hutan. Bro, I tak rasa sedap lagi. So, let's go back. Drink ke Istanbul. But actually, apa you rasa? Worth it or not? Okay lah, ya. Yeah. Murah aje. Pulau dia murah untuk tengok, okay. Tapi tak adalah special sangat. So let's go, kita cari tempat sebelum penuh.
tu masjid dia tau. Salah satu, belakang sana pun ada. Lagi, sana pun satu. Maybe nicer. Kita sekarang pergi ke Blue Mosque. Ingat tak Imam Blue Mosque tu pernah datang kat Hamburg? Masihkah korang ingat Imam Musa di dalam vlog Hamburg Muslim Friendly kami? So dia bagi kita orang masuk, so we just get. Yeah, good to see you finally. Salam cium tangan Noah. Alhamdulillah, rezeki kami dapat masuk ke Blue Mosque ini dengan mudah. Alhamdulillah kita boleh cut the line. Banyak sangat-sangat ramai gila orang berdua, kita orang dah risau. Tapi imam kata tak apa, korang masuk saja, korang tetamu dia. Alhamdulillah, rezeki-rezeki. Selamat datang ke Sultan Ahmed Blue Mosque. Tak untung korang, orang lain semua kena beratur. Semua orang hormat dia. Sebab ramai orang dikasih kita laluan special. Tak ada orang dibenarkan masuk ke dalam sini. Sekreti datang. Imam Musa turut berkongsi cerita kisah sejarah Blue Mosque atau lebih dikenali sebagai Masjid Sultan Ahmed. Masjid ini adalah salah satu masjid Utsmaniyah yang paling megah di seluruh Turki. Masih belum siap betul-betul lagi. Masih ada landscape construction. For this kami datang, construction teruk. Tapi sekarang dia dah banyak siap lah. Masjid ini telah lama dalam pembinaan dan baru sahaja dibuka April lepas. Mengapa Masjid Sultan Ahmed ini dipanggil Blue Mosque? Ini kerana tals biru mengelilingi dinding masjid ini. Sekarang dia bawa kita ke tempat dia, ke bilik dia, situ. Dia kata bawa cepat-cepat, dia kata takut orang bertanya, tak adil kan untuk kita masuk kat dalam. Don't stand. Free, no problem for you. Oh, only for women. Especially Mubashirah. Right and left, they are not marbles, they are candles. Oh, candles? Yeah, the big candles. Oh, big candles. Really are, to light the part of Kaaba. Wow, Masya Allah. Yes, sir. This was a flat, but it's a part of Kaaba. This is part of Kaaba. And what kind of hakan are you meaning alayna? That means? If you are really good, means okay, the victory is for you. Ah. If you believe. Yeah, it's very beautiful inside.
No, I don't think. Hipodrom ni starting eh? Tepi yang Hagia Sophia yang sebelum Hagia. Oh, sebelum lagi very much as well. Ah, okay. So actually tak ada siapa orang tahu tempat yang kita nak bawa ni. Tak sure lah is it ini private ke tidak ataupun tak ramai orang tahu. Jadi saya akan tanya kat dia. So something special. Actually dia ajak kita untuk besok pagi subuh solat bersama. Sat dia nak bawa kita naik ke atas menara dekat Blue Mosque. InsyaAllah kita tengok macam mana. Sat dia kata jangan bawa ramai-ramai. So maybe saya dan Michael saja yang pergi. So kita tengok macam mana. Dia orang tampak atas tu. Jadi sekarang je dia besar. Dia tentang kitchen dulu. Kan nampak macam tupak tu kapi. Ah ya, tu kapi punya. Oh ni sebenarnya belong to Blue Mosque. Belong to Blue Mosque. Ah, that's the kitchen. But not is the university. Do anything? Oh, unfortunately, no, dah tak buat apa-apa, dia terbiar sikit. Ini adalah belakang dia daripada hipodrom yang sebenar dia. Di tempat restoran ini adalah bekas garden daripada hipodrom itu. Ini a part of the hipodrom lah eh. Sebenarnya apa sebalik sejarah dia tak ada pun tulis. Baiklah imam ceritakan. Wow. Seperti dah kita tak tahu pun benda ni. Nampak tak? Sayangnya tiada informasi papan tanda. Ianya seakan terbiar. Boleh masuk actually di dalam tu tapi hanya apa with permission only sebab dia masih tertutup. Tak siapa yang boleh masuklah dekat dalam situ. Tak ada orang tahu kan sebenarnya. Nasib baiklah imam mesti cerita. Manalah imam nak bawa kita ni? Jadi tour guide pula. Ya Allah, baiknya. Inilah yang pertama sebelum yang Hagia Sophia. Tadi dia ada cerita semua orang yang tolong membina bentukan renovation untuk mos ni memang buat dengan penuh kasih sayang tanpa berkira satu apa pun. That's why lah dia punya spirit di dalam rumah tu berbeza, macam something special because pembinaan ni pun masa renovation ni pun something special buat dengan penuh rasa kasih sayang dan semangat. Aduh, selama je imam ni bawa kita. Sekarang kita duduk berehat sebelum Zuhur start. Sebab imam nak kena azan kan. Kemudian nanti dia akan bawa Michael dengan Noah untuk naik dekat atas yang tempat actually special. Ya Allah, untung Noah kecil-kecil pun dah dapat naik ke atas tu. So kami perempuan kena berangkat bawah. Actually kita orang perempuan pun tak boleh duduk dekat atas tu. Tapi sebab dia nak tunjuk kat kita orang sangat kan nak ambil gambar. So dia suruh tunduk-tunduk kan, takut orang lain nampak. So sebab actually tak dibenarkan. Kita very lucky macam-macam kan dia share dia cerita. Betul lah. Baik sangat Imam Muslim, baik sangat lah. Dia sangat nampaklah suka Islam orang Islam agama yang sangat tersahati. Hati orang Islam. Betul. Yeah.
sekarang diorang tengah tutup masjid. Diorang tengah clearkan sebab sekarang waktu solat. So orang, hanya orang Muslim yang nak solat, saya tengah beratur. Tunggu bila dah kemas baru boleh masuk dekat dalam. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam Efendimiz'e salavat-ı şerife getirenlerin ilahi, ahir ve akıbetleri hayrola. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, sekali lagi tercipta memori yang manis di tanah Istanbul. Terima kasih tidak terhingga buat Imam Musa. Tidak pernah kami mengharapkan kebaikan ini. Semoga ikatan ukhuwah ini akan berpanjangan dan berkekalan sampai bila-bila. InsyaAllah, kita akan berjumpa lagi mungkin di Jerman, Istanbul ataupun Malaysia. Jom saya sambung. Di mana lagi tempat yang kami lawati semasa di Istanbul? Masjid Nurul Osmani. Tu saya akan pandai hari-hari. Jom kita masuk ke Grand Bazaar Istanbul. Grand Bazaar adalah salah satu bazar yang terbesar di Istanbul yang wajib dilawati. Bazarnya yang besar, boleh jumpa macam-macam jual di sini. Ada jual baju, beg tangan, makanan, emas dan macam-macam lagi. Punyalah besar bazar ini, kadang-kadang confused juga nak pergi ke kiri ke atau ke kanan. Cantiknya lampu-lampu ini. Ini adalah tipikal lampu Turki. Ini ada spices kan. Tipikal lampu-lampu dia cantik. Ah, macam ni lagi lawa lah. Macam ni lawa. Kalau korang nak jalan waktu petang, cuba elakkan lalu di terowong. Punyalah ramai manusia.
orang tengah menunggu adik saya. Cuaca best sangat. Hari kuat. Tapi berjuta manusia di sini. So maybe kita orang nak pergi ke Fatih Mosque ataupun kita nak naik boat ke lalu Bosphorus Bridge. So kita nak discuss. Berjuta manusia. Kita orang lalu terowong tu lagi lah start gila babi. So pengalaman kita dah merasa semuanya sekarang ni. Naik train, naik bus. Pengalaman okay, pengalaman. Pening dia Nancy ya. Remember Azhar, our trip first time, the first masjidnya kita jumpa dekat Fatih. Istanbul Fatih. Tahu tak? Macam wow tak? Esok macam ni tau. Fatih bermaksud penakluk. Masjid ini merupakan salah satu masjid kegemaran kami juga. Ianya dibina di atas tapak gereja Holy Apostle yang dibina pada separuh pertama abad ke-4 Masihi. Masjid Fatih. Apa yang Syamil dengan Fadi buat? Main lari-lari pula. Jom luar ambil air semayang. Sehanilah mereka. Dia pening kepala tengok. Heidi buat bertenang. Dia berlari pula. Fail. Masjid Fatih ini juga mempunyai halaman yang luas dan dihiasi dengan 16 tiang indah yang diperbuat daripada Verdo Antico, granit dan marmer. Masjid Fatih ini telah dibina oleh Sultan Mehmed II atau dikenali sebagai Mehmed the Conqueror, dinamakan sempena penakluk Constantinople, Sultan Mehmed II. Di sini juga Sultan Mehmed II dimakamkan. Heute letzter Tag. Yep. Vielen Dank nochmal. Thank you so much. Nase, willst du irgendwas sagen? Ja, danke, dass ihr gekommen seid. War eine tolle Überraschung wirklich. Wir sind gefreut. War eine schöne Zeit. Wenigstens, dass du dich überraschend gefühlt hast. Oder? Genau. Das auf alle Fälle. Setiap percutian akan ada pengakhirannya. Family Michael balik ke Germany 2 hari sebelum kami balik. Cakap baik kan tentang Ifa ke orang? Ya. Adi, bye bye. Sini salam. You always gluting. Ah, dia memang nombor. Saya dah selalu busy saja. Thank you korang for coming. Bye. Bye. Ya Madrid lusa. Dan adik saya pula pulang ke Malaysia sehari sebelum kami. Jangan sedih-sedih, holiday kita belum habis lagi. Last day di Istanbul, kami memilih untuk pergi ke Asian Side. Boat dia lagi better pula nampak. Itulah kan, lagi better pula padahal public transport je. Harga feri pula untuk one way sejumlah RM19.50 bersamaan dengan RM3.15. Boleh naik atas lagi, jom.
let's go. Oh, lawanya. Hey, mantap ke? Kita rasa macam tipu je, padahal ini public transport. Macam lagi rasa lebih teratur, lebih elok daripada yang private punya. So nice. Si ada apa, tiga tingkat dia rasa? Tiga tingkat lagi cantik, bersih, elok kan. Dapat. Asian side ni boleh nampak lebih moden lah jika dibandingkan dengan European side. Bagi kami, untuk food hunting lebih banyak choice di Asian side. Terdapat banyak juga kafe-kafe hipster. Boleh tahan happening juga di sini. Fresh lah. Kejap lagi dia rompak kat kita. So kita di park sebelah Asian side. Oh, si ada tempat naik basikal eh. Itulah, not bad. Kita duduk kat batu-batu ni. Tak nampak. Tapi you dah dapat tak tadi? Dia dapat. Dah. Yes, dapat. Dapat. Dia buat berapa degree? 29. Jadi kat Jerman ni minus 20. Minus 20 ada ke? No, minus kan 20 tu. Ya. So, bila naik boat aja mesti minum tea dan makan roti. Kan? So, toilet public toilet ni boleh guna Istanbul card and just 1 lira saja. Tapi tak adalah bersih mana, but it's cheap. And kena guna Istanbul card, dia tak boleh guna shilling ke apa cash pun tak boleh, kena guna Istanbul card juga. Tak boleh. So, it's berbala to get Istanbul card because it's very easy. Pada malam itu, sudah tiba masanya untuk kami bersiap sedia ke airport. Kena bertolak. Saya pula kita awal untuk balik ke Jerman. Hopefully dia tak pasang alam. Pukul 1 pagi. Naza. Balik dah. Pukul 1 pagi tapi. Dah, 1 pagi. And then tengoklah kita punya airport transfer kita, taxi kita. So, dia orang mati ke tak? Jangan. So, let's go to the airport. Kita kena Air Serbia kali ni betul-betul. Terus hopping the Turkish Airlines tapi tak. We'll see. Sekali kat Air Serbia, kita boleh duduk kat sana pula. Sama holiday di sana pula. So, let's go down. Masuk-masuk je terus dah security. Belum apa-apa lagi. Apa kita orang perasan dekat Turkey ni memang banyak security lah. Bila masuk every building, even shopping complex masuk security. Awal sangat pula kita sampai. Belum buka lagi. Selepas setengah jam kami menunggu, akhirnya boleh check in. Ha, saya tengok tak ada orang.
Habis airport kosong betul. No need for fast check. Siap ada family punya lane. Cuma mi lah je. Family first. Walaupun anak dah besar-besar. Kerana masih awal lagi, kami membuat keputusan untuk lepak di lounge Istanbul Airport. Sebab kita awal sangat, so let's lepak di lounge. Manuel, welcome to the kids' place. Boleh tengok kat luar. To airport there. Satu row. Sebelum sampai di Hamburg, kami transit di Belgrade, Serbia. Berakhir sudah percutian kami. Semoga anda semua terhibur. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video update seterusnya.